punya doa rizki ya doa minta rizki itu gimana? Memang kita harus minta kepada Allah subhanahu Wa ta'ala uh, rizki kita ya harus minta harus doa. Tapi memang uh, tidak ada satu doa rizki yang yang orang bisa katakan khusus doa minta rizki yes. gitu ya doa doa umum kita minta kepada Allah salah satu dalam doa itu kita selipkan minta rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi memang ada satu uh, satu riwayat yes, uh, ya, yang itu juga seringkali saya sampaikan kepada teman-teman uh, kalau ingin rizkinya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu jangan lupa setiap hari baca surah az-zariyat di dalam riwayat disebutkan surah yang uh, bagus untuk Dibaca orang-orang yang menginginkan rizki daripada Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat dulu, saya uh, diminta oleh seorang dokter. Yes, uh, dokter ini ngadu sama saya, dia bilang, "Pak Ustadz, katanya saya punya tempat praktek kok sepi, katanya." Hmm. <laughs> dokter umum, ya sahabat saya, bilang, doain dong, katanya. Apa yang harus saya lakukan supaya tempat Masya praktek Allah. saya ini rame, katanya. Yes, Terus saya teringat ada riwayat ini, saya bilang, Anda baca surah al zariyat Setiap hari satu kali. Habis baca surah al minta sama Allah dalam bahasa yang dokter bisa. Minta rizki. Dan Masya Allah dia praktekkan, lebih kurang, kurang daripada dua bulan saya ketemu lagi. Saya tanya, gimana dokter? Wah ampuh katanya. Masya Allah. pasien saya banyak. Alhamdulillah. Pasien saya banyak katanya. Alhamdulillah. Ah, jadi memang surah Zariyat ya Surah Zariyat itu uh, surah 51 ya surah 51 baca dari awal sampai akhir Insya Allah